wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya fattahu ya 'alim. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, 'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, untuk melanjutkan kajian kita, membaca kitab Al-Ajubatul Jaliyah Fil Ahkamil Hambaniyah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Imam Musa bin Isa Al-Qaddumi rahimahullahu ta'ala, yaitu sebuah kitab yang menghimpun pendapat-pendapat atau fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tapi yang beliau himpun dalam kitab ini yaitu satu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad yang sudah ditarjih oleh sekian para ulama dalam mazhab Hambali. Mereka tarjih, mereka seleksi mana yang memang betul-betul pendapat Imam Ahmad. Kenapa kita katakan demikian? Karena Imam Ahmad ini ya ikhwah, semasa hidup beliau, kadang satu masalah beliau ditanya, beliau mengatakan haram. Kemudian di beberapa kali yang lain, waktu yang lain beliau ditanya mengatakan pendapat yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena masalah ijtihad seperti ini ya, seorang ulama itu kadang ya kadang merubah fatwanya. Dia lihat dalilnya lebih kuat yang ini, dia berfatwa seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia meneliti lagi, dia lihat ada dalil yang lebih kuat. Dan ini bukan aib merubah fatwa karena dia lihat lebih rajih lagi dari yang sebelumnya, ini bukan aib. Ini termasuk keluasan ilmu seseorang. Semakin luas tentu semakin banyak wawasan yang dia ketahui, sehingga juga akan berpengaruh pada penentuan hukum. Demikian juga kita ikhwah, kadang seseorang belajar, di awal belajar dia berpendapat atau taklid kepada pendapat ulama atau ustadznya misalnya pada perkara status hukum suatu perkara haram. Kemudian setelah itu dia lihat, mungkin dia belajar, lalu dia lihat ternyata yang kuat yang mengatakan boleh misalnya, ini tidak ada masalah. Kalau memang ada sesuatu dalil yang menuntut, yang dia lihat kuat. Namun kalau tidak ada, sekedar enak-enak pindah mazhab, pindah pendapat karena dilihat ini lebih enak, lebih mudah untuk dirinya, ini bahaya. Ini namanya tatabbu'ur rukhsah. Tatabbu' ar-rukhsah, mengikuti, mencari-cari pendapat ulama yang sesuai dengan kesenangan hatinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Ini haram, sepakat para ulama atas keharamannya, tidak boleh. Oleh sebab itu para ulama, sebagian para ulama ada yang memfatwakan yang lebih selamat dari seorang hamba adalah dia melazimi satu mazhab, melazimi satu mazhab atau satu pendapat di satu mazhab. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan terjadi apa tadi? Tatabbu' rukhsah, mencari-cari fatwa yang sesuai nafsu. Kalau dia tidak suka, ini kayaknya berat untuk saya, yang sana ringan, oh pilih yang sana saja. Nah,
ini bilang riba, ini tidak riba. Ah, saya sudah terlanjur berusaha di sini, saya mau pilih saja fatwa yang membolehkan. Ini mengikuti fatwa sesuai hawa nafsu. Tidak boleh seperti ini. Baik. Jadi itu bukan aib ketika seorang merubah pendapat yang dia sedang amalkan. Kalau dia lihat rajih. Demikian juga Imam Ahmad, sama seperti imam-imam yang lainnya, para ulama ahli ijtihad yang lain. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i, ada pendapat jadid, ada pendapat qadim, qaulul qadim, qaulul jadid. Kalau qaulul qadim waktu beliau masih di Baghdad. Qaulul jadid waktu beliau sudah pindah ke Mesir. Dia sempat tinggal di Mesir. Di situ juga beliau menelurkan fatwa-fatwa di situ. Ilmu apa ada ilmu beliau sampaikan. Itu berbeda dengan waktu beliau masih di Baghdad. Demikian juga Imam Ahmad. Kemudian karena banyak pendapat Imam Ahmad dalam satu masalah, mengatakan kadang halal, haram, makruh, wajib misalnya sunnah, akhirnya ulama yang setelahnya meneliti mana sebenarnya pendapat Imam Ahmad yang sebenarnya, mana pendapat Imam Ahmad yang sebenarnya. Karena tidak mungkin pendapat Imam Ahmad semua itu, paham di sini? Jelas seorang itu akan memilih salah satu, ya kan? Nah, di situ para ulama meneliti, kemudian mencari mana pendapat Imam Ahmad. Nah, di kitab ini sudah hasil tangkih namanya, sudah hasil seleksi dari pendapat Imam Ahmad. Walaupun demikian, di kitab-kitab yang lain ada juga yang memilih pendapat Imam Ahmad yang lain, yang berbeda. Tapi kita tidak mau mempelajari itu. Apalagi di awal perkara belajar, kita berjalan di satu pendapat beliau dulu, yang mu'tamad dulu. Nanti kalau sudah kuat, sudah tasawur sudah bagus, gambaran sudah bagus tentang dasar-dasar fatwa beliau di sini, di kitab ini atau kitab yang semisal, barulah antum naik level mempelajari qaul yang lain, pendapat yang lain sebagai perbandingan nanti. Baik, kalau di awal perkara belajar fikih langsung pendapat yang rajih. Ada dua pendapat, tiga pendapat. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan ini, dalilnya ini. Padahal ini orang yang berkata seperti ini belum pernah belajar ilmu fikih yang dasar. Sama seperti busa. Seperti ini sama seperti busa. Paham ini? Jangan. Antum belajar dulu fikih yang dasar-dasar. Nanti ada saatnya antum nyampe ke situ nanti insyaallah. Baik, sampai di mana kita ya ikhwan? Alhamdulillah. Sampai di mana? Salat jamaah sudah selesai ya, Bu? Masih ada beberapa bab ya di salat jamaah ini. Taib, diwajibkan kepada siapa ini salat jamaah? Ibang? Diwajibkan kepada siapa sholat berjamaah? Laki-laki merdeka mampu itu yang diwajibkan untuk sholat berjamaah, yang memiliki kriteria sebagai yang pertama laki-laki, kemudian merdeka, kemudian
tidak ada uzur. Iya? Betul? Nah, betul. Kemudian Pak Ferry, yang dimaksud sholat jamaah yang seperti apa ini? Sholat jamaah ada apa qada? Sholat jamaah ada apa qada? Qada apa ada? Ada. Nah, yang dimaksud di sini sholat berjamaah yang ada, yang dilaksanakan pada waktunya. Kalau sudah lewat waktunya maka tidak wajib sholat berjamaah, tidak wajib melaksanakannya secara berjamaah, berarti dia sunnah, sudah tidak wajib. Tayyib, safar, orang safar wajib tidak, Usman? Orang safar wajib tidak sholat berjamaah? Wajib. Hah? Wajib. Makanya definisinya yang lengkap, baik safar mukim maupun safar. Jadi diwajibkan sholat berjamaah kepada orang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, laki-laki. Paham ini? Laki-laki. Laki-laki seperti apa ini yang dimaksud? Hah? Mukallaf apa? Tamiz? Hah? Mukallaf. Laki-laki kan ada yang sudah dewasa, ada yang sudah mukallaf, ada yang belum. Yang dimaksud yang mukallaf. Laki-laki mukallaf. Cuma beliau di sini tidak apa namanya? Kriterianya beliau tidak terlalu rinci. Laki-laki mukallaf. Kemudian berakal. Sudah itu masuk. Kalau sudah mukallaf dia masuk berakal dengan masuk balik. Mukallaf itu kalimat yang tersusun dari dua kriteria. Mukallaf itu tersusun dari dua kriteria. Yang pertama balik berakal. Berarti orang, kalau mukallaf berarti keluar orang gila, keluar anak kecil. Di sini beliau tidak memasukkan muslim, padahal muslim masuk. Laki-laki mukallaf muslim. Laki-laki mukallaf muslim. Kemudian merdeka. Kemudian apa lagi? Mampu. Kemudian baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Baik mukim maupun safar. Baik mukim maupun safar. Baik. Salat berjamaah di masjid hukumnya apa, Pak Ari? Salat jamaah di masjid. Wajib, Ustaz. Wajib. Tapi hukumnya sunnah. Salat jamaahnya wajib, tapi pelaksanaan di masjid sunnah. Paham ini sih, ikhwan? Sesama perempuan, apa hukumnya mereka salat berjamaah? Sunnah hukumnya. Yang ditanggung oleh imam dari makmum. Yang ditanggung oleh imam dari makmum. Bacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Kemudian sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, terus kunut, doa kunut, kemudian tasyahud awal bagi orang yang masbuk, kemudian ucapan sami Allahu liman hamidah, kemudian mil as-samawati wal ard, dan seterusnya. Terus
Hah? Sudah, tidak ada. Ya. 8 semua ya. 8. Antum hafal itu ya, ikhwan. Hafal. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, manil aula bil imamati? Siapakah yang lebih aula untuk menjadi imam? Siapakah yang lebih aula, lebih berhak maksudnya untuk menjadi imam? Jadi pembahasan yang berikutnya ini adalah tentang yang berhak siapa. Ketika kriteria yang beliau sebutkan ini terkumpul pada diri seseorang, maka dia yang berhak untuk menjadi imam. Paham di sini, ikhwan? Nah, al-aula biha, yang lebih aula, lebih berhak untuk menjadi imam, al-ajwadu kiraatan. Yang pertama, al-ajwadu kiraatan, yang lebih bagus, ajwad, yang lebih bagus bacaannya. Ini yang pertama. Yang lebih bagus bacaannya. Kemudian di situ ada penjelasan di bawahnya, wa yuqaddamu qari'un la ya'lamu fiqha salatihi ala faqihin ummi, ala faqihin ummiyin. Didahulukan qari, orang yang bagus bacaannya, la ya'lamu fiqha salatihi, yang dia tidak terlalu mengetahui fikih salatnya, ala faqihin ummiyin, lebih didahulukan dari seorang yang faqih tapi ummi. Apa istilah ummi dalam ilmu fikih? Di sana ada, mereka mengatakan ummi. Kalau bahasa Arab, ummi itu yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi dalam istilah ilmu fikih, ummi ini orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar. Tidak bagus. Ini ummi. Orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak, atau dia tidak hafal Al-Fatihah, atau hafal cuma bacaannya tidak bagus. Iyaka dia baca iyaki. Alhamdu, alhamdu pakai hak kecil, dia baca hak besar. Orang seperti ini ummi berarti. Ummi namanya. Jadi lebih didahulukan orang yang bacaan Al-Qur'annya. Ini ceritanya, ini ada orang yang dia tidak terlalu faham fikih salat. Bukan sama sekali tidak faham. Sama sekali tidak faham, ya tidak boleh jadi imam. Bagaimana dia mau jadi salat? Faham salat cuma untuk rincian fikihnya, hukumnya apa, dia kurang faham. Cuma tata cara salat secara umum dia faham. Kemudian yang kedua, faqih, faham tata cara salat. Ilmu fikihnya dia faham, hukumnya. Tapi dia ummi, bacaannya asal-asalan. Paham ini? Mursante merubah makna. Maka yang didahulukan siapa? Yang qori tadi itu bacaannya bagus. Paham di sini? Jadi yang faqih tadi di belakang dulu. Kesebiar itu yang dengan bacaan bagus jadi imam.
Paham di sini ikhwah? Nah, lebih dahulukan ini yang bacaan ini. Karena bacaan mempengaruhi sholat. Berkaitan dengan sholat dia. Surat Al-Fatihahnya tidak becus, merubah makna, ada yang huruf yang lepas, tasdid dia tidak tasdid, batal sholatnya tidak sah. Mempengaruhi makmum juga sholatnya tidak sah. Nah, itu bahaya. Jadi lebih didahulukan dia ini, orang yang bacaannya bagus daripada orang yang bacaannya tidak bagus. Paham di sini ikhwah, walaupun dia paham fikih salat. Kalau sama-sama bagus, yang satu bagus, yang satu artinya sesuai tajwid, tapi yang satu lebih bagus, mana yang didahulukan? Kata ajwat ini lebih bagus, bukan sekedar bagus. Yang lebih didahulukan adalah yang lebih bagus bacaannya. Paham di sini ikhwan? Kalau terkumpul pada diri seorang faqih, kemudian ajwat bacaannya bagus, jelas dia yang lebih didahulukan daripada yang lain. Paham di sini ikhwan? Nah, apalagi terkumpul hafalannya banyak. Misalnya misalnya di antara jamaah itu ada hafalannya banyak, bacaannya bagus, hafalannya banyak. Yang lain ada yang hafalan banyak, bacaan tidak terlalu bagus. Mana yang lebih dahulukan? Hafalan banyak, bacaan bagus. Iya kan? Yang satu hafalan banyak, bacaan tidak bagus. Yang satu bacaan bagus, hafalan sedikit. Cuma hafal juz amma, tapi bacaannya bagus. Yang satu hafal 20 juz. Dan DP riwayat semua apa semua. Cuma tidak bagus dari bacaan. Masih tak salah-salah. Mana yang lebih didahulukan? Yang berhak? Yang cuma hafal juz amma tapi bacaan bagus. Lihat pengaruh bacaan ini. Jadi antum apa namanya ya, artinya dari sini antum tahu keutamaan istimewanya orang yang bacaannya lebih bagus. Belajar tajwid. Para ulama terdahulu mereka tidak terlalu tidak marah kalau anak-anaknya itu hafalannya kurang. Paham ini masih salah-salah, tapi mereka marah kalau anaknya itu bacaannya tidak bagus. Di antaranya Ibn Umar, seorang sahabat yang mulia, Ibn Umar dia pukul dia anak kalau terjadi lahan dalam pengucapan. Lahan itu apa? Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Iya Rahmat. Belajar tajwid Rahmat ya. Ya, semangat. Apalagi tajwid ini dasar untuk semua itu. Tajwid. Ini yang pertama. Jadi didahulukan orang yang bacaannya bagus. Lebih bagus. Kalau sama-sama bagus, yang satu lebih bagus, dia yang didahulukan. Walaupun yang satu bagus, baca hafalan banyak. Paham di sini? Nah. Kemudian yang kedua sesuai dengan urutan beliau ini, thummal asannu kemudian yang umurnya lebih tua. Jadi kalau umur ini setelah yang di atas tadi, kriteria yang setelah apa, memiliki bacaan bagus, kemudian faqih, baru yang kedua ini atau ketiga lah kalau kita, baru yang ketiga lihat umur. Paham di sini? Jamaah semua hafalan
banyak semua, bacaan bagus semua, sama faqih semua. Mana yang didahulukan? Yang lebih tua, yang lebih tua. Ingat, tua ini kalau yang tadi sudah sudah apa? Sudah dilihat. Jangan langsung awal-awal langsung so tua, jangan. Salah bakas anu apa namanya? Menempatkan apa? Kedudukan. Hah? Hafalan sama, bacaan bagus semua. Hah? Faqih semua. Baru lihat umur. Yang lebih tua yang maju. Paham di sini? Ikhwan? Biar DP umur 50 tahun, yang lain 20 tahun bacaan bagus ya, yang 50 tahun yang tidak dipakai. Tidak berhak dia maju. Baik, paham di sini ikhwan? Hah? Umur thummal asyraf. Kemudian yang berikutnya berhak asyraf, orang yang memiliki nasab lebih mulia. Yang dimaksud di sini adalah Quraisy. Punya keturunan Quraisy, nah itu punya nasab bagus itu. Dibanding yang lain. Tapi dia urutan keberapa ini? Ketiga ya, atau empat. Sama-sama hafalan bagus. Sama-sama bacaan bagus. Hah? Sama-sama bacaan bagus. Umur sama. Cuma ada orang Quraisy di situ, berarti dia yang lebih utama, yang lebih apa? Berhak. Tapi kalau yang lebih tua misalnya, kalau ada yang lebih tua, bacaan sama-sama bagus, ada yang lebih tua, berarti Quraisy ini tidak dianggap, kecuali sama-sama umur. Kemudian ar-rabi yang keempat, thummal atqa wal awra'. Atqa wal awra'. Isim apa itu Usman? Atqa awra'. Isim tafdil. Isim tafdil bermakna apa? Lebih. Seperti apa? Antum mengatakan lebih banyak, bahasa Arabnya apa? Aksar. Ikut wazan af'alu. Kathirun banyak. Kalau antum bilang lebih banyak, aksaru. Saghirun kecil. Lebih banyak, lebih kecil, asgaru, asgar. Paham ini? Ikhwan? Yasirun. Hah? Kaisar. Iya. Yasirun. Hah? Yasirun sedikit atau mudah. Lebih mudah aisar. Kemudian apa lagi? Ikut wazan af'alu. Kamilun atau apa? Kamalun. Lebih apa? Lebih sempurna apa? Akmalu, akmal. Nah itu. Akbar, lebih besar. Untuk perempuannya, untuk mensifati perempuan yang bermakna tafdil, isim tafdil. Apa? Fu'la. Fu'la, ikut wazan fu'la. Akbar untuk sifat mudzakkar, lebih besar. Tapi kalau perempuan yang antum bilang lebih besar, kubra. Kubra artinya lebih besar, tapi untuk sifat perempuan. Fatimatu kubra. Ahmadu akbaru. Fatimatu sugra. Ahmadu akbar. Asgar. Begitu. Jadi ada isim tafdil untuk laki-laki, ada untuk perempuan.
Nah, ini atqa taqi. Taqi orang yang bertakwa. Kalau atqa paling bertakwa. Awra paling wara. Awra paling wara. Baik. Nah, ini dia urutan keempat atau kelima. Takwa dan aurat. Dilihat jamaah hafalan sama, bacaan sama bagus. Sama-sama fakih juga, paham fikih salat. Kemudian sama-sama umur. Kemudian sama-sama Quraisy semua misalnya. Maka yang dilihat adalah yang paling bertakwa lagi. Mana yang paling bertakwa itu yang lebih berhak maju. Paham di sini ikhwan? Bertakwa ahli ibadah, menjauhi maksiat, dosa besar, dosa kecil. Nah itu. Paham di sini ikhwan? Nah. Kemudian thumma yukra'u, kemudian thumma yukra'. Apa maksud dari yukra? Yukra qur'ah. Qur'ah undi namanya. Qur'ah artinya undi. Yukra diundi. Diundi. Tidak ada misalnya yang hafalan bacaan sama bagus semua, ahli tajwid semua. Hah? Hafalan sama banyak, paham di sini, umur sama, sama-sama Quraisy semua, sama-sama bertakwa, masya Allah ahli ibadah bertakwa. Apa yang dilakukan untuk bisa ada yang maju misalnya, semua misalnya pengen maju semua ini, kalau ada yang mengalah tidak ada masalah. Ini ceritanya kalau tidak ada yang mengalah. Nah, pengen saya maju, kurang pastinya jadi imam, karena keutamaan itu. Paham di sini? Nah, yang seperti ini dibikin apa? Dilakukan qur'ah, diundi, ditulis nama tadi oleh yang berhak, kemudian diundi. Tahu undi tuh? Tulis nama, kemudian di ini baru dikocok. Atau pakai anak panah atau apa saja, baru mana yang tercabut nanti jadi imam begitu. Undi seperti ini boleh dalam Islam, ya boleh, pada perkara yang tidak jelas siapa haknya misalnya, butuh diundi ya diundi gitu. Sama-sama punya hak, bukan tidak jelas, maksudnya sama-sama berhak cuma tidak jelas. Sama haknya sama, cuma mana yang dahulu kan tidak bisa, sama-sama punya hak. Paham di sini? Maka diundi. Nanti ada pembahasan qur'ah ini di pembahasan fikih insyaallah, di pembahasan di bab muamalah nanti antum dapat. Baik, di qur'ah. Wa sahibul baiti, lanjut. Wa imamul masjidi walau abdan ahakku bil imamati. Sahibul bait, tuan rumah, wa imamul masjidi, dan imam masjid, walau abdan, walaupun seorang hamba, ahakku bil imamati, lebih berhak untuk jadi imam. Paham di sini ikhwah? Ada perbedaan. Kalau sifat yang tadi itu beliau mengatakan aula. Kalau khusus untuk tuan rumah dengan imam masjid, beliau mengatakan ahakku. Beda. Beda apa? Hukumnya beda. Kalau lebih aula maksudnya apa? Lebih aula artinya apa di sini? Lebih dianjurkan dia yang jadi imam. Kalau ada yang nyerobot yang lain yang tidak lebih berhak dari, yang tidak punya sifat-sifat kriteria ini, mak sah, sholat sah. Paham ini?
Sholat sah saja, cuma kurang afdol. Yang afdol yang memiliki sifat tadi. Tapi kalau tuan rumah dengan imam masjid, dia bukan lebih aula tapi berhak. Artinya dia punya hak. Ada yang nyelonong, haram, dapat dosa. Nah, antum pasir sama orang ke rumah, mau sholat apa? Jamaah, pas masuk waktu sholat jamaah. Paham di sini? Nah, gitu, somat. Nah, tuan rumah tidak mengizinkan apa, antum langsung maju. Mentang-mentang sahabat juz amma. DP imam biar cuma hafal 2 surat 3 surat, tetap dia yang berhak. Paham di sini, ikhwan? Nah, tapi ingat, tapi imam tuan rumah yang bukan ummi. Kalau yang ummi jelas tidak boleh jadi imam. Ummi DP bacaan Al-Fatihah tidak becus, ya tidak boleh jadi imam, biar dia tuan rumah. Maksudnya ini dia yang masih memiliki kriteria apa bacaannya bagus. Paham di sini, ikhwan? Nah, yang seperti ini tuan rumah yang seperti ini punya hak. Kalau hak di sini berarti bukan lebih aula dia, lebih berhak, lebih afdol dia bukan, tapi dia punya hak. Tidak boleh antum ambil haknya langsung ngelonong maju. Kecuali dia izinkan, monggo. Hah? Matodolo Pak Yanto, Pak Ferry, matodolo. Ah, tuan rumah. Ini tidak matodolo, tidak apa-apa, langsung. Mentang-mentang cuma ada pemurid, misalnya dia langsung nyelonong. Ah, saya pemurid tahu, ya kan? Tidak bisa. Kalau pada murid di rumah tidak boleh. Dia yang berhak, bukan lebih afdol dia, bukan, dia punya hak. Artinya tidak boleh orang lain tanpa seizin dia. Kalau ada orang lain yang nyelonong, dapat dosa, haram. Begitu juga imam masjid yang sudah ditunjuk jadi imam di masjid situ, sudah ditetapkan, disepakati oleh takmir atau pemerintah setempat atau jamaah setempat, jamaah di masjid, dia imam ditunjuk, diangkat jadi imam. Tidak boleh yang lain nyelonong. Paham di sini? Kecuali dia izinkan. Silahkan, monggo, waktu dua lupa Satria. Nah, begini. Bagaimana masjid belum ditunjuk ada imam? Ya sudah, bebas berarti. Hah? Kalau masjid belum ada imamnya, belum ada yang ditunjuk jadi imam, ya bebas berarti. Berarti yang kriteria yang sebelumnya, yang bacaannya lebih bagus. Mau ngarati di sini? Alhamdulillah. Tapi kalau tuan rumah dengan imam masjid, tidak dipakai yang lain. Biar nanti bacaan lebih bagus. Hah? Hafalan banyak, kiroh hafaz, kiroh kisah, ikintir. Jadi pakai antum, ha? Tetap tuan rumah punya hak. Kalau dia memenuhi juga, bukan ummi. Kalau ummi ya boleh dia jadi imam. Baik, paham di sini ya? Alhamdulillah. Saya itu berlaku sifat tadi kalau di tempat yang tidak ada imam tetap dan bukan tuan rumah. Nah, baru pakai yang tadi, sifat-sifat tadi. Tapi kalau tuan di rumahnya orang atau di masjid yang sudah ada imamnya, maka tidak berlaku yang tadi itu. Tetap imam masjid yang lebih berhak. Wal hurru aula minal abdi. Kemudian hurru, orang yang merdeka lebih aula. Ingat, beliau mengatakan aula beda dengan ahakku. Kalau sahibul bait dengan imamul masjid, ahakku berarti punya hak. Haknya tidak boleh antum ambil, haram, kecuali dia izin. Tapi aula, kalau aula berarti bukan hak, cuma afdol saja. Artinya kalau ada yang nyelonong yang tidak lebih afdol, nyelonong yang mafdul ini, lawan dari afdol, mafdul. Yang mafdul maju, sah sholat, kemudian tidak haram. Ulama mengatakan makruh.
Ada yang lebih aula, yang tidak aula ini maju tanpa izin yang aula, makruh hukumnya. Dia punya kriteria untuk maju supaya lebih afdal. Wal harru, kemudian beliau menyusun ini urutannya. Wal harru aula minal abdi. Orang merdeka lebih aula daripada budak. Paham ini? Budak misalnya ketemu di situ sama orang merdeka. Ya orang merdeka yang lebih aula. Tapi ingat, yang dimaksud di sini merdeka lebih aula jadi imam adalah yang bukan ummi. Ingat, bukan ummi. Kalau yang ummi tidak boleh jadi imam. Biar tuan rumah, biar imam masih ditunjuk, biar dia merdeka. Kalau hamba ini, budak ini bacaannya bagus, saya jelas dia yang lebih aula. Kemudian wal hadir wal basir wal mutawaddi'u aula min diddihim. Hadir orang yang mukim, wal basir orang yang melihat, wal mutawaddi'u orang yang berwudu. Aula min diddihim, lebih aula daripada kebalikannya, lawannya. Paham ini? Al-hadir orang yang mukim, lawannya safar. Orang yang safar mau sholat jamaah dengan orang mukim, mana yang lebih aula? Orang yang mukim. Tapi kalau maju yang safar, sah, tidak haram. Cuma yang lebih aula. Kemudian al-basir orang yang melihat, lawannya orang yang tidak melihat, orang buta. Jadi aula orang yang melihat. Yang buta jadi imam, jadi makmum. Wal mutawaddi orang yang berwudu, lawannya orang yang berwudu, lawannya orang yang tayamum, bukan orang yang tidak berwudu. Orang yang tidak berwudu ya tidak boleh sholat. Maksudnya orang yang tayamum, misalnya ada uzur seseorang makmum, misalnya jamaah tidak bisa wudu, akhirnya dia tayamum. Yang satu wudu, mana yang lebih utama? Yang berwudu, yang bertayamum tadi, dia jadi makmum. Wa tukrahu imamatu ghairil aula bila idznihi. Makruh hukumnya imamatu ghairil aula, yang tidak aula menjadi imam, bila idznihi, tanpa izin yang punya sifat aula. Paham ini? Hafa yang satu bacaannya bagus atau tidak terlalu bagus, nyelonong maju, makruh hukumnya. Harusnya yang lebih aula, afdol siapa? Yang bacaannya bagus. Kecuali dia izinkan, silahkan. Mato duolo, monggo. Berarti tidak makruh. Boleh. Paham di sini ikhwan? Wa tashihu imamatul fasik, kemudian beliau menyebutkan lagi hukum yang lain tentang imam orang yang fasik, sah apa tidak. Wa tashihu imamatul, ini salah, ini ya salah cetak. Yang betul wala tashihu, wala tashihu, tidak sah. Ini salah cetak. Wala tashihu imamatul fasiq mutlaqan la fi jum'atin wa idin ta'adduran khalfa ghairihi. Tidak sah imamnya orang yang fasik. Tidak sah orang yang fasik jadi imam. Mutlaqan, secara mutlak. Ini boleh orang fasik jadi imam. Illa fi jum'atin wa idin, kecuali pada solat Jum'at dan solat Id. Ta'adzuran khalfa ghairihi, karena uzur untuk solat di belakang selainnya. Karena ada uzur untuk solat di belakang selainnya, maksudnya tidak ada tempat lain itulah kecuali di situ untuk solat Jum'at.
sementara imamnya fasik, ini boleh. Begitu juga sunat id. Taib. Jadi orang fasik ini ya ikhwah di mazhab Hambali tidak sah jadi imam. Paham di sini ikhwah? Tidak sah. Fasik, tukang minum mojito misalnya, cukur jenggot sampai habis, yang disepakati ulama, ya bukan yang kasih kurang dari jenggot. Ada jenggot dia, dia kasih kurang, bukan itu. Maksudnya yang dia cukur habis, fasik. Paham ini? Pacaran misalnya, berzina, melakukan maksiat, dosa besar, dosa kecil, jalan terus, ini fasik. Antum lihat orang seperti ini jadi imam, tidak boleh. Tidak sah sholat antum di mazhab Hambali. Paham di sini, ikhwan? Baik. Fasik di sini ada dua, baik fasik secara i'tikad maupun fasik secara amali. Fasik i'tikad itu apa? Sesat, ahlul bid'ah. Fasik amali, pelaku maksiat tadi itu. Minum khamar, tukang zina, tukang korupsi, apa semua dosa-dosa besar dia lakukannya itu. Rokok ini masuk fasik tidak? Iya, masuk. Terlepas ada orang bilang dosa kecil, pelaku dosa kecil kalau terus menerus fasik, walaupun dosa kecil. Begitu juga melihat hal-hal yang diharamkan, melihat perempuan yang tidak menggunakan apa yang memperlihatkan aurat, melihat apa yang haram untuk dilihat, satu dua kali, tiga kali, fasik langsung orang ini? Tidak. Yang fasik kalau terus ya, senang dengan dosa itu, di HP misalnya, kagak sadi korek-korek. Iya, kalau satu-satu kali kan ada panggilan syahwat, terjerumus dia istighfar. Itu kalau dia suka. Bahkan kalau memang so dia suka, artinya maksudnya kesenangannya seperti itu ya pasti gitu. Walaupun dosa kecil ya ikhwah, jangan diremehkan. Kalau dilakukan terus-menerus, ini fasik. Jadi definisi fasik melakukan dosa besar walaupun sekali, atau dosa kecil tapi terus-menerus, tidak bertobat. Ingat, tidak bertobat. Tapi kalau dia pernah terjerumus ke dosa besar, bikin dosa kecil tapi dia bertobat, tidak boleh orang bilang fasik itu. Paham di sini? Pemain musik misalnya fasik atau tidak? Fasik. Baik. Itu fasik amali. Kalau fasik i'tiqadi, ahlul bid'ah. Allah tidak di mana-mana. Allah di mana-mana. Allah tidak di atas. Fasik ini tidak boleh untuk menjadi imam pada kebelakang. Ahlul bid'ah. Paham di sini? Fasik i'tiqadi di mazhab Hambali. Tapi ada pendapat Imam Ahmad juga dalam satu riwayat dari beliau, ditanya, beliau mengatakan sah. Tapi yang mu'tawat ini beliau mengatakan tidak sah. Tapi paham di sini ikhwah? Terlepas dari itu, hindari sholat di belakang orang fasik ya ikhwah, supaya terbebas dari perselisihan para ulama. Perselisihan ya, sholat ini sah atau tidak pada di belakang. Kecuali memang sholat tidak ada. Ya seperti itu antum sholat. Wala tasihu imamatul ajizi an syartin aw ruknin illa bimithlihi. Kemudian pembahasan yang berikutnya, imam orang fasik tadi tidak sah. Dia jadi imam tidak sah. Berarti sholat orang di belakangnya juga tidak sah. Wah Ustaz, orang pesolat ini kadang di orang fasik ya, sudah tahu saya untuk bahas. Paham di sini?
yang antum kerjakan di ketemu di apa sembarang masjid di jalan antum sholat, ya. Tidak usah antum pertanyakan, insya Allah paham di sini ikhwan. Tayyib. Wala tasihu imamatul ajizi an syartin aw ruknin illa bimithlihi. Cuma orang yang ingin menjaga debi salat, dia mau hindar orang seperti ini. Paham? Tidak sah ajiz orang yang tidak mampu an syartin. Tidak sah imamnya orang yang tidak mampu melakukan syarat salat aw ruknin atau rukun salat. Illa bimithlihi, kecuali yang semisal dengan dia. Tayyib, paham di sini ikhwan? Nah, kita fokus saja ya, belajar dengan. Jadi orang yang tidak mampu melakukan syarat sholat dan tidak mampu melakukan rukun sholat, walaupun satu-satu saja dari rukun dan syarat ini, tidak boleh jadi imam. Kecuali orang yang semisal dengan dia, seperti dia maksudnya. Paham di sini ikhwan? Nah, contohnya orang yang tidak mampu melakukan syarat dalam salat apa? Apa maksudnya? Tidak mampu menghadap ke kiblat. Antum ingat syarat sah salat, jangan lupa ikhwan. Syarat sah salat 9. Rukun salat 14. Ulang lagi, penting sholat ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dia tidak bisa ya, ajis dia tidak mampu. Sholatnya memang sah karena kan dia tidak mampu, bukan sengaja tidak sah. Tidak mampu dia untuk menghadap kiblat. Akhirnya dia sholat tidak menghadap kiblat. Sholatnya sah kalau memang tidak mampu. Cuma orang yang mampu tidak boleh sholat di belakangnya dia. Kecuali orang yang semisal dia sama-sama tidak mampu menghadap kiblat, itu maksudnya. Apalagi syarat sah sholat menutup aurat, telanjang sholat, telanjang bulat. Memang tidak ada pakaian. Sah sholatnya, sah orang ajis tidak mampu. Kalau sengaja ya mampu dia tidak apa tidak sah. Tapi orang yang berpakaian tidak boleh sholat di belakang dia, sholat sendiri. Paham di sini? Tidak boleh. Kecuali orang yang sama-sama telanjang. Sah satu di antara apa satu sama lain ya boleh jadi imam di antara mereka. Itu yang dimaksud illa bimitslihi, kecuali yang semisal. Begitu juga yang tidak mampu melakukan rukun tadi, syarat sah salat rukun seperti ruku. Tidak mampu ruku dia, kenapa? Sakit belakang. Kalau saya ruku, aduh, tidak boleh. Tidak boleh jadi imam orang seperti ini, kecuali orang yang semisal sama-sama tidak bisa ruku, 2-2, 3-3, 4-4, ya silakan maju, terserah orang. Tapi kalau kita mampu untuk rukuk, tidak boleh sholat di belakang orang yang tidak mampu rukuk tadi. Paham di sini ikhwan? Begitu juga yang tidak mampu berdiri. Sholatnya duduk karena tidak mampu berdiri, sakit. Jangan antum sholat di belakangnya dia. Antum sholat sendiri. Kecuali orang yang sama-sama tidak mampu berdiri. Ini yang dimaksud illa bimithlihi. Tidak mampu sujud karena ada uzur tadi itu. Sholatnya dia sah. Orang yang semisal dengan dia bermakmum di belakangnya sah. Tapi orang yang mampu tidak boleh. Paham di sini ikhwan? Kecuali satu, imam tetap. Tapi rukun khusus untuk berdiri saja yang dia tidak mampu, maka boleh dia jadi imam karena memang dia imam tetap. Imam tetap yang dikecualikan yang tidak bisa melakukan rukun ini ya, rukun bukan syarat sah. Dikecualikan yang imam yang boleh menjadi imam yang walaupun dia tidak bisa melakukan rukun, yaitu hanya rukun hanya pada berdiri saja,
bukan tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, bukan. Tapi tidak bisa berdiri. Yang kedua, dia imam tetap. Imam tetap sholat misalnya langsung berwuduk. Kenapa Pak Imam tidak mampu berdiri saya? Sudah, boleh antum sholat di belakangnya dia. Imam tetap. Tapi kalau dia bukan imam tetap, nih boleh antum cari teman-teman yang lain sholat ya. Jangan di belakang dia. Paham ini? Jadi cuma rukun yang dibolehkan cuma berdiri, tidak mampu berdiri. Kalau dia tidak mampu sujud, tidak boleh juga. Biar dia imam tetap. Tidak mampu sujud, Pak Imam iya. Oh, jangan. Tidak boleh antum sholat di belakangnya dia. Ini yang dimaksud oleh beliau. Wala tasihu imamatul ajizi an syartin aw ruknin illa bimithlihi. Tidak sah imamnya orang yang tidak mampu melakukan syarat sah sholat atau rukun sholat, kecuali orang yang semisal. Yang orang yang semisal yang seperti dia, yang bermakmum sama dia, sah. Baik. Wala tasihu imamatul mar'ati lirrijali. Tidak sah wanita menjadi imam untuk laki-laki. Paham Anas? Tidak sah Anas. Ditakdirkan misalnya insya Allah Anas nikah sama Ahwat, hafal 30 juz Al-Quran. Amin ya ikhwan. Hafal kiro'ah, hafaz kisai Hamzah. Paham ini? Masya Allah. Pengajar tafsir Al-Quran. Istrinya Anas insya Allah. Anas, saya yang jadi imam. Bisa? Tidak bisa ya. Tetap Anas yang harus jadi imam. Biar dia baca kiroah, hafaz kisai, apa semua, tetap di belakang kampanye. Biar Anas misalnya cuma juz amal. Tetap Anas yang harus jadi imam. Lanjut. Wala imamatul mumayyizi. Demikian juga tidak sah imamatul mumayyiz. Imamnya orang yang anak yang mumayyiz. Lil balik, mengimami orang yang sudah balik. Fil fardhi, pada sholat fardu. Tidak boleh. Antum suruh Pak Imam, anak belum balik, imam sholat maghrib, tidak boleh ya ikhwah. Kecuali pada sholat sunnah, sholat tarawih misalnya. Tidak boleh. Iya insya Allah yang Pak Imam-imam terang selama ini so baik semua insya Allah ya. Pak Ferry, insya Allah so balik yang Pak Imam-imam terang ini tuh. Insya Allah. Pada sholat fardhu. Wa tasihu imamatuhu fin nafli. Tapi sah imamnya dia, tapi sah dia menjadi imam fin nafli, pada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah dia jadi imam boleh, walaupun yang di belakang orang yang tua-tua. Wa fil fardhi bi sabiyin mithlihi. Dan juga sah, ini pengecualian, pengecualian berarti. Kan dia sebutkan anak mumayyiz, kamu mumayyiz 7 tahun ke atas, tidak sah menjadi imam buat makmum yang balik pada sholat fardu, tapi pada sholat sunnah boleh, atau sesama mereka pada sholat wajib. Paham ya? Yang ba imam Khalid misalnya, yang makmum siapa? Teman-temannya belum balik, boleh pada sholat subuh, sholat maghrib, boleh sesama mereka aja. Alhamdulillah. Mau ngarati di sini ikhwah? Paham ya? Ustaz Mughni gimana? Paham ya? Alhamdulillah. Wala yasihul fardhu khalfan nafli wa yasihul aksu. Kemudian beliau menyebutkan lagi hukum yang lain, tidak sah sholat fardu di belakang sholat sunnah. Antum mau sholat maghrib di belakang orang yang sholat
sunnah misalnya tidak boleh. Mau sholat isya di belakang orang yang sholat tarawih misalnya, orang tidak boleh. Wa yasihul aksu, tapi sah kebalikannya, yang imam sholat wajib, yang makmum sholat sunnah boleh. Taib. Wa tasihul maqdiyatu khalfal hadirati wa aksuhu haitsu stawaya fil ismi. Fala yasihu asrun khalfal dhuhrin wala aksuhu. Kata beliau, wa tasihul maqdiyatu, sah salat maqdiyah yang diqadha. Tahu salat yang diqadha Anas? Apa maksudnya salat yang diqadha Anas? Hah? Salat yang diqadha itu maksudnya salat apa? Salat yang diganti. Coba siapa? Pak Is. Salat yang diqadha itu salat seperti apa Pak Is? Salat yang dilaksanakan? Hah? Iya, salat yang diqadha itu salat apa? Oh, bukan. Salat qasar itu jamak. Salat yang diqadha apa? Atan. Di luar waktu ya, lewat dari waktunya. Sholat zuhur jam 4 qadha, paham ini? Sholat subuh jam 7 pagi qadha. Kalau pada waktunya namanya adaan. Pernah dengar di hafal biasa, usolli fardhal maghribi adaan ma'muman. Kalau Syafi'i itu kan dihafal semua itu niatnya. Adaan maksudnya pada waktunya. Kalau dorong sholat lewat dari waktu, mereka baca qadaan nanti begitu. Iya Anas, Pak Is, insya Allah paham. Nah, itu. Jadi sholat qadha adalah sholat yang dilaksanakan lewat waktu, sudah lewat waktu. Begitu pada ibadah yang lain juga. Puasa qadha berarti di luar Ramadan, itu kan maksudnya. Baik. Sah kata beliau, wa tasihul maqdiyatu, sah salat qadha khalfal hadirati, di belakang salat, di belakang orang yang salat hadirah, orang yang salat pada waktunya. Paham di sini? Misalnya apa? Lupa sholat isya antum, habis maghrib ngobrol, ada acara, lupa sholat isya, tunda, lupa sampai masuk waktu subuh, sholat subuh khusyuk sholatnya, masya Allah, dia terpengaruh isya, lupa. Terus sholat duhur, kemudian sholat asar lagi, dia sholat maghrib, pas masuk waktu isya, aduh ya Allah, isya yang kemarin saya lupa. Ingatnya sudah pas masuk waktu isya di hari setelahnya. Nah, dia lihat ada orang sholat isya yang pada waktu, ya kan? Itu sholat hadirah namanya, istilah beliau. Kalau kita sholat di belakang dia, samanya sholat maqdiyah, sholat yang diqadha, sah. Paham di sini, ikhwan? Yang penting sama-sama sholat isya, jenis apa namanya sama, sholat isya. Wa aksuhu, demikian juga boleh aksuhu kebalikannya. Apa maksudnya kebalikannya di sini, Usman?
Demikian juga wa aksuhu, boleh kebalikannya. Apa maksudnya kebalikannya? Ringkas lebih bahasa ini, tapi mbak bikin orang ini mbak pikir. Wa aksuhu dan kebalikannya. Maksudnya kebalikannya seperti apa? Ah, demikian. Itu maksud. Imam tadi yang qadha, yang makmum salat yang sekarang, itu maksudnya. Boleh juga. Yes. Wa aksuhu boleh. Haitsu stawaya fil ismi, yang dimana di yang dimana istawa fil ismi, sama dua-duanya istawaya. Istawaya isim apa itu? Istawaya. Hah? Ya. Isim apa itu? Isim musanna. Iya. Terus dibuang nunnya begitu? Istawaya. Ayo. Tentukan dulu ini fi'il, huruf apa isim, begitu. Saya bilang isim apa cuma mengecoh itu. Ah, coba Rahmat. Rahmat. Isim apa fi'il apa huruf ini istawaya? Istawaya. Isim fi'il apa huruf? Hah? Isim, kalau isim tanda-tanda isim mana gitu loh. Praktek langsung. Antum bilang isim tidak di jer, tidak di tanwin, tidak. Berarti apa ini? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il ma? Fi'il madhi. Istawaya. Istawa. Istawa. Istawaya. Untuk dua orang. Kalau satu istawa. Untuk dua istawaya. Banyak istawu, istawu, istawau. Kalau banyak istawau. Okay. Istawaya, istawaya. Istawaya dua berarti. Yang mana yang dimaksud itu? Maqdiyah dan hadirah. Kalau dua-duanya sama, orang yang sholat maqdiyah, sholat hadirah, atau sebaliknya, sholat hadirah, sholat maqdiyah. Haitsu stawaya, jika sama fil ismi dalam hal nama, maksudnya sama-sama zuhur, baik qadha maupun ada, sama-sama asar, baik qadha maupun baik maupun ada, sama-sama maghrib, baik qadha maupun ada, itu maksudnya. Haitsu stawaya, ketika dua-duanya sama fil ismi padahal pada hal nama. Maksudnya sama-sama zuhur, sama-sama asar, walaupun yang satu qadha, yang satu ada. Tayyib. Fala yasihu asrun khalfa dhuhrin, maka tidak sah asrun, salat asar, khalfa dhuhrin, di belakang orang yang salat zuhur. Wala aksuhu, dan demikian sebaliknya tidak boleh. Paham di sini? Sebaliknya, orang yang zuhur di belakang orang asar, orang asar di belakang orang zuhur, tidak boleh. Antum kalau mau sholat, misalnya mau kodok, harus sama-sama. Kalau antum mau kodok sholat zuhur, ya harus di belakang orang yang sholat zuhur, walaupun hadirah dia sholat yang sekarang pada waktunya. Paham ini? Tidak boleh sholat zuhur di belakang sholat asar, atau sholat asar di belakang sholat zuhur. Apalagi yang lebih jauh, sholat isya di belakang sholat maghrib. Beda lagi rakaatnya itu. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tayyid. Indakum su'al? Hah? Indakum su'al ya ikhwan?
Rahmat, faddal, rahmat. Hah? Mengkodok sholat, iya, kenapa? Ya iya toh. Kalau antum tidak sholat lagi ya berarti belum melaksanakan lagi itu. Paham di sini ikhwan? Ah, paham pertanyaan beliau ini? Maksudnya ikhodok tadi dilaksanakan sudah mewakili yang tidak lah. Antum harus sholat lagi tuh untuk yang sholat saat itu gitu. Ya, sholat kodok tadi kan mau sholat yang sebelumnya yang antum lupa. Baik. Paham Rahmat? Hah? Nah. Irfan. Ah, Usman, Fadhal Usman. Iya. Dia tidak sah jadi imam. Tidak sah jadi imam berarti kemarin kan kalau imam sholatnya batal, tidak sah, makmum juga tidak sah. Kalau apa? Kalau kita benar menjadi makmum untuk imam yang fasik, apa kita harus mengkodo sholat itu? Iya, karena itu kan syarat sah sholat jamaah. Syarat sah sholat imamnya harus bukan fasik. Tidak itu sholatnya tidak sah itu. Ya, maksudnya dia tidak sah jadi imam. Berarti kalau tidak sah dia sebagai imam, ya sudah sholatnya tidak sah. Paham ini sebagai imam tadi itu. Apalagi kalau dia niat jadi imam. Kecuali dia niat untuk sholat sendiri. Kalau sholatnya dia sendiri ya sah. Kalau antum bilang tidak sah sholat orang fasik, baru bagaimana? Kasihan dia sembahyang. Maksudnya dia tidak sah jadi imam. Kalau dia maksa berarti sholatnya saat itu tidak sah. Yang saat itu berpengaruh pada makmum juga tidak sah sholat makmum. Paham di sini ikhwah? Walaupun imamnya itu tidak tahu kalau dia orang fasik, iya. Walaupun kalau itu ya terkait dakwah lah, antum dakwahkan tuh kalau antum lihat supaya dia tidak fasik insyaallah. Ayo Usman, dakwahkan, ajak ke sunnah, ajak ke Islam. Bagaimana? Tapi dulu-dulu Ustaz ini mau kodok ya, janganlah kodok antum sholat-sholat yang dulu di belakang orang seperti itu. Insya Allah yang dulu biarlah berdulu, maksudnya kan aja, nggak usah dia. Ini kan masalah khilaf tuh. Ya. Fasik. Cukur jenggot kan haram. Sepakat para ulama, bukan perselisihan itu. Sepakat semua madhab. Mau pergi ke Syafi'i antum lihat buka madhab Syafi'i, kitab-kitab Syafi'i yang mu'tamad. Lihat cukur jenggot haram. Lihat lagi ke Maliki haram, ke Hanafi haram, Hambali haram. Sepakat. Yang diperselisihkan mengurangi. Nah, ada jenggotnya dia potong, potong dia kurang tapi dia kasih sisa. Paham di sini ikhwan? Nah, yang sepakat ulama mengharamkannya yaitu cukur habis, dia crop habis, itu haram.
Coba sebagian kita suasana paham, cukur kita paham bahasa pendek. Orang bahasa pendek tuh bilang so. So itu belajar fikih baik-baik. Tasawurnya betul. Kalau tidak tasawur, kadang cuma hasil terjemahan langsung menghukumi, jangan. Belajar dulu insyaallah. Tasawur yang penting daripada rojih yang kuat. Pendapat yang kuat, dalilnya ini. Nantilah. Tidak wajib juga ketika antum memilih pendapat kuat, tidak wajib antum kasih tahu sama orang lain. Cukup antum amalkan, cukup sudah. Begitu juga sang guru, tidak wajib dia mau menyampaikan ke muridnya apa yang dianggap rojih. Tapi kebenaran ustaz, kebenaran bukan masalah ijtihad. Masalah ijtihad tidak wajib disampaikan. Yang wajib disampaikan masalah yang jelas. Wajib menyampaikan kebenaran, masalah yang jelas. Bukan ijtihad. Ijtihad boleh antum dia kasih sampai orang lain, cukup antum amalkan. Tapi kalau yang masalah jelas, seperti jenggot tadi, itu kan masalah yang jelas. Sampaikan kebenaran. Paham ini ikhwan? Nah, kalau masalah sholat di belakang orang fasik, tidak fasik, aja ada perselisihan. Sah apa tidak? Antum menguatkan misalnya sah. Ya sudah, wajib antum kasih tahu sama orang lain yang antum kuatkan? Tidak. Imam Ahmad itu menghindar kadang kalau ditanya. Dia tidak suka dengan pendapat orang mau apa nukil orang mauan. Tapi kalau masalah yang jelas, ha? Allah istiwa di atas arsy atau tidak? Ya harus dikasih sanksi. Perkara yang jelas, yang bukan ijtihad, bukan rojih-rojih atau tidak rojih. Ini sebagian kita kadang salah, bahkan termasuk pengajar juga. Dia anggap yang dia anggap rojih, so harus dia kasih sampai sama di murid. Dia pikir dia so mengemban amanat harus dikasih sampai. Kalau tidak, maka terjerumus ke dosa. Ini salah. Berangkat dari pendapat statement seperti ini, berarti bisa jadi orang mengajar kitab tapi dia tidak mengamalkan sebagian dari pendapat yang di kitab itu. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau antum mengajar kitab Hambali, antum harus sampaikan mazhab Hambali sesuai yang ada di situ sebagai amanah. Walaupun misalnya ada yang antum anggap tidak rojih, tidak kuat di situ. Dalam yang antum amalkan beda yang di kitab itu, ya tidak masalah. Ajarkan yang kitab itu. Paham di sini ikhwan? Sebagian kita tidak. DP mau yang dianggap rojih, itu yang dia mau ajarkan. Terjadilah kesalahan dalam pengajaran ilmu. Nah itu yang bahaya. Ulama seperti itu. Kalau di dars, di pelajaran. Kalau yang dianggap rojih, yang dia lihat rojih, ya lain. Itu fatwa, bab fatwa. Jadi ini yang saya kasih sampai, bisa jadi kalau yang lain antum tanya, misalnya saya jawab yang saya lihat kuat. Beda dengan ini kitab ini. Jangan tuh takut ini ustaz ini kontradiksi, bukan. Kontradiksi gimana? Kita ngajar mazhab Hambali, kitab Al-Ajibatul Jaliyah. Sudah kasih tasawur sama orang. Alaman tajibus sholah seperti ini. Oke, okay. Faham. Seperti ini pembagian syarat sah sholat berapa. Kalau murid amalkan ya tidak ada masalah. Memang itu pendapat ulama. Iya kan? Istihad. Tadi pekerja kita takaluf memberat-beratkan diri bab paksa harus orang ikut yang kita anggap rojih kuat. Ini yang kuat ini. Hah? Jangan amalkan yang kita pindah. Doif ini. Ya untuk apa itu? Belajar itu kita kalau begitu. Paham di sini kan? Beda kalau permasalahan yang jelas. Tidak boleh harus antum sampaikan sama orang. Tidak boleh itu yang dimaksud.
Jangan menyembunyikan kebenaran, bukan masalah yang ijtihad. Baik. Baik, paham ikhwan? Tidak ada pertanyaan? Hah? So boleh. Baik ikhwan. Minta maaf lah ya. So terlewat lama ini. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.